Hai teman-teman, ada capit boneka lagi nih. Aku main kayaknya seru nih main di sini nih. Coba yuk kita main di sini yuk. Hai hai hai, video baru aku udah ada nih. Jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Teman-teman, aku pengen tuh boneka boba yang warna pink, teman-teman. Ada boneka boba warna pink yang jumbo itu, teman-teman. Ini biar si ayah dulu yang main lah, teman-teman. Siapa tahu dia dapat duluan nih. Karena dia suka sekali kalau main sapit boneka sama aku nih. Ya kena nih. Lepas, teman-teman. Masih belum beruntung aku nih. Boneka boba pink yang jumbonya lepas nih. Aduh, sayang banget nih. Giliran aku mau main aku mau nyapit boneka yang pink ini, teman-teman, boba jumbonya, teman-teman, aku mau nyapitnya dia. Siapa tahu aku beruntung, teman. Aku capit, salah capit. Itu ada boneka boba lagi, teman-teman. Boneka yang kecil, teman-teman. Siapa tahu dapat nih. Gak dapat yang gede, yang kecil nggak apa-apa lah. Lumayan, teman-teman, daripada susah kalau yang gede. Siapa tahu kalau sekali capit yang kecil dapat nih. Oh iya benar, teman-teman. Aku langsung dapat nih, seneng banget, teman-teman nih. Wah, aku dapat boneka boba yang kecil, teman-teman, yang warna pink. Gak apa-apa, yang penting aku senang nih. Nah, sekarang yang mana lagi nih, teman-teman ya. Aduh, ini boneka boba pinknya melambai-lambai, teman-teman. Aku pengen banget nih, tapi sayang, teman-teman, mesin capitannya lemah sekali nih. Susah kalau mau nyapit yang gede. Aduh, gimana nih aku pilih yang mana ya. Karena yang jumbo susah dicapitnya. Aku mau cari yang kecil lagi aja lah. Siapa tahu masih ada yang kecil yang cantik nih. Aku pilih-pilih lagi nih. Aku pilih yang mana lagi nih. Wah, aku yang itu lagi lah, teman-teman. Aku pilih yang boba lagi, teman-teman. Gak apa-apa lah, biar kecil gak apa-apa. Yang penting kecapit, dapat bawa pulang. Udah seneng aku, teman-teman. Dibawa pulang aja nih nanti. Kalau yang kecil gak apa-apa, teman-teman. Siapa tahu kena nih kalau yang kecil nih. Biasanya kalau yang kecil ringan, teman-teman. Sedih sekali capit, langsung ke bawah nih. Wah, bener kan, masuk lagi. Asik, aku dapat nih, teman-teman, yang kecil. Gak apa-apa lah. Nah, pilih yang mana lagi nih, teman-teman. Duh, tapi gimana ini, susah ini. Wah, aku beli koin lagi, teman-teman. Sayang banget, teman-teman. Ternyata koin yang sama nenek penjual itu koinnya habis, teman-teman. Karena banyak yang main katanya tadi, teman-teman. Jadi kalau mau main harus nunggu yang punya datang lagi itu ngasih koin lagi. Aduh, sayang banget ini, teman. Sampai sini baru main mau beli koin malah sudah nggak ada koinnya. Wah, kalau begini mah harus mencari tempat yang lain nih, teman-teman, buat main capit bonekanya. Aduh, gimana nih, teman-teman? Kata si nenek sudah nggak ada koin lagi. Wah, harus nunggu nih. Ya, pada gitu mendingan aku pulang aja deh, teman-teman. Siapa tahu di jalan masih ketemu mesin capit boneka lagi nih. Oke lah, teman-teman, karena di sini mesin capitannya kehabisan koin, teman-teman, sudah nggak ada lagi. Aku mendingan jalan lagi, teman-teman ya. Siapa tahu ketika di depan nanti aku ketemu mesin capit boneka lagi yang masihnya koin ya, teman-teman. Jadi aku puas untuk main capit boneka ya, teman-teman ya. Sekian dulu video aku, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah.